Okay, alright. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga Tau dan seluruh warga Malaysia. So di sini balik lagi kepada locally ground from Doremi. Okay, so kali ini kami shoot sempena Ramadan dan before bahang-bahang before sebelum hari raya Aidilfitri. Sebelum kita menyambut hari raya Aidilfitri. Yeah. So secara tidak langsung kami ingin mengucapkan selamat hari raya. Selamat kalau ada raya. Terkasar bahasa, maaf atas salah silat. Okay, okay, alright. Alright, come on. So kali ini ada tiga panel. Panel lah kan bro? Mana? Okay, aku Kayu dan Hi, it's me Azhar. Dan juga nama saya Rajif. Ya betul betul, dia non Muslim. Ya. Jadi kami mau bertanyakan dari dia punya perspektif, apa dia punya persediaan di bahang-bahang moraya ni, adakah dia sama seperti kita yang menantikan hari raya ataupun point of view macam mana? Iya, yeah, macam mana? Sebagai yang non Muslim tengok kawan-kawan. Ya, yeah, yeah, jadi itu boleh ditanya. Begitu. Okey, kalau aku lah kan. Kalau aku Ramadan kali ni kan. Aha. Jauh berbeza lah apa yang aku rasa, apa yang aku lalui. Semakin usia meningkatkan, adalah banyak ada pressure sikit lah. Macam kau lagi pentingkan benda-benda yang bawa manfaat ataupun kebaikan lah dari sebelum-sebelum ni kan, yang masih berfikiran yang tak tahu buat apa kan, belum ada halah. Begitulah. Tapi sekarang yang berfikiran, fikiran sudah nak tampar begitu ni. Tampar, ditampar oleh kehidupan yang who hurt you bro, who yang hurt penuh you? Dengan yang penuh dengan bullshit lah. Who hurt you bro? Okay, itulah aku punya, apa yang aku hadapi lah, apa yang aku feel dalam bulan puasa ni. Lebih banyak lakukan yang benda-benda kebaikan lah, lebih kepada gitu. Beribadah. Ya, begitulah. Itulah tujuan utama kita kan. Aha. So, untuk masuk raya ni, aku lagi macam mana, lain lah, memang jauh gila. Aku raya ni macam raya kali ni kan macam macam adalah mungkin sebab yang makin dewasa dan banyak komitmen. Jadi ada benda yang lebih penting mau di prioritas kadang kita look back lagi dengan zaman kita budak lagi, betul, time child lagi, tiada yang kau pikir, masih yang main, betul, tiada masalah, jadi enjoy into mood keraya tu. Ya lah, macam saya pun macam non Muslim Christmas, yes, time budak dulu. Wuih, punya happy, pergi shopping. Vibe dia tu ada. Makin kau sudah dewasa, makin kau sudah ada tanggungjawab kerja, dia punya feel. Bukan dia tidak juga, bukan dia tidak best atau apa, tapi dia macam chill saja. Ya betul, cuma chill. Mungkin ada lagi, ada memori yang penting lah di situ. Macam raya gitu lah, simpel. Mungkin macam Kayu tadi, yang mungkin ada benda yang komitmen kah atau apa yang sudah banyak yang difikirkan, apa yang lebih berfaedah apa semua. Dan feel-feelnya tu pun yang tak macam di zaman kanak-kanak. Betul. Tapi ada memories yang penting lah lagi. Iya, betul. Masih. Tanggungjawabmu tu kan sebagai anak kan. Iya. Kan ada parents masih, tak tahu parents apa semua. Iya. Itu lebih, orang bilang, buat kau happy untuk raya ni nanti. Macam tadi, aku dengar kau, teman kau punya shopping. Iya. Jadi itulah ganti kegembiraan di zaman childhood itu di zaman kau sudah dewasa. Tapi kan ada orang cakap kan yang aku tak ada feel bahawa raya tahun ni, adakah dia disebabkan dia tak berpuasa ataupun atas sebab lain? Boleh jadi sebab dia tak berpuasa ke kan? Ya, sebab berpuasa kan, kalau ni bagi aku lah yang nampak juga lah. Yang non-Muslim juga. Belum pecah. Vibe dia kan? Kau follow puasa punya vibe tu kan? Dengan kawan-kawan lain atau family. Okay. Maksudnya kan kau do the task banding sekarang.
And then end of the task kan raya tuh kan, maksudnya kan iya meraihkan, meraihkan, yes. Dan kalau kau tak puasa, seperti hari-hari biasa lah. Cuma bila raya ya best juga lah, banyak kawan apa semua. Cuma feel dia tidak terlalu hype lah, mungkin lah. Bukan mungkin, memang memang begitu lah. Kalau kamu yang kalau kawan apa tuh dia menyambut ke mau raya kah ataupun overall Ramadan? Overall Ramadan dengan raya lah. Perbandingan overall Ramadan tahun ni berbanding dulu-dulu. Ya. Apa yang aku feel lah. Yang aku feel setiap kali Ramadan datang memang seperti yang seorang Muslim tahu, berlipat kali ganda dia punya ganjaran. Kita baca sepotong ayat di Al-Quran pun kita dapat berapa kali ganda, berlipat kali ganda. Jadi di situ apabila tibanya Ramadan, itu yang dikejar, itu yang di try diamalkan, try kejarlah seberapa banyak pahala yang kau boleh dapat di bulan Ramadan ni. Nah, itu setiap tahun memang begitu juga lah. Buat berterawih memang setiap tahun feelnya begitu, dan alhamdulillah tahun ini pun masih feel yang sama. Bagi saya Ramadan kali ini tidak berapa banyak berubah. Tapi kalau kamu mau cakap pasal sekarang punya age 20-an berbanding dengan yang masih sekolah, itu lagi berbeza. Ramadan hari-hari macam hari raya sudah. Main mercun sudah. Maksudnya puasa main sudah. Main. Lain lagi kasih bangun sahur. Iya, bangun sahur lagi. Aku nih yang muslim pun join juga. Oh, join juga kalau iya, bangun sahur nih lama juga pasti dah kan budaya-budaya begini. Kira sudah kebiasaan lah. Iya. Ditawa kan. Ditawa kebiasaan tawa lah. Ya, kita punya culture lah kan sebelum sahur kan. Patutkah tidak macam mana ini kontradik dari penerimaan orang lah, kalau itu sudah menjadi kebiasaan dan orang lokal pun menerima, mungkin diterima. Tapi di Facebook kan, oi gila rancak ya. Wui kuluk dek komen, wai dah pecah ya. Tapi, ada memang rata-rata yang sokong lah. Maksudku sokong yang sekurang-kurangnya kan pertandingan sahur ni, kecepatan sahur ni kurang-kurangnya ada benda yang lagi, bukan maksudnya ada lagi, maksudnya ada aktiviti lah. Yalah, ada salah satu aktiviti yang dibuat oleh remaja anak muda di tahun ni, sekurang-kurangnya dalam Ramadan ni kan banyak lagi aktiviti. Betul-betul Hafazan Al-Quran ataupun apapun. Nah, ini sahur. Ini bukannya apa? Bukannya melarikan kita punya. Tapi kan Yum, kalau ada juga aku mau selarkan di sini lah. Kalau kasih bangun sahur nih, sebenarnya jatuh orang-orang di luar mengomen mungkin, sebab dia lagu dia bersifat anu sudah pak. Tapo bising. Ada orang bilang seperti dangdut sudah, bukan sudah yang mengasih bangun sahur secara yang dulu-dulu kebiasaan kita. Ah ya betul, itu memang itu aku setuju lah, memang betul, memang kan, ada. Sekarang ni dia macam mau tu bass buat yang bam 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 bam. Kalau dulu-dulu bangun sahur yang sedap didengar. Kalau yang kebiasaan kita dulu. Bukan, dia bukannya dulu kan. Sekarang pun masih ada siapapun. Ya masih ada. Ada siapapun. Ini kira ikut peredaran masalah. Peredaran zaman. Zaman dulu-dulu paling guna besen atau apa. Equipment yang biasa lah, botol dengan Iya. Kecil batu kan. Iya. Yang bosan-bosan. Ayo pergi. Sudah bass drum punya apa gendang yang kompak. Kompak dengan drum aku rasa itu cuma itu masih bagi aku, kalau aku bagi aku okey aja. Okey, ya pun kan? Masalah. So, bukan zaman dulu pun ada juga area kampung yang memang sudah ada pakai itu bentuk-bentuk. Memang sudah ada. Iya ya. Kalau bising di bands tengok kan kalau mau dia ada pro and cons lah juga. Yeah. Tengok macam mana lah. Tapi overall selama ini pun sebelum ini pernah dengar gak ada orang
bagi feedback yang, oi, tak boleh apa semua ini. Tak ada kali ni, ya, kali ni ya. Mungkin mungkin dulu kan tak ada media sosial, kita tak tahu orang punya di mana orang mensuarakan. Mungkin mungkin dengan adanya media sosial ni orang terus komen. Sepatutnya dia tak boleh terus komen gitu. Tak boleh buat terus satu statement status buat begitu. Tapi sedangkan dia pun bukannya ada di sini kan. Orang ada hidup di sini kan. Itu maksudnya ini orang luar yang orang luar kancing ada di sini. Mungkin dia mungkin itu yang punya poin. Ya. Ya, dia ada bersifat ingin tahu juga betul. Ya, ya. Orang sekeliling dah anu kah selama ni dibikin apa tuh hari-hari dibikin begini dah orang marah kah, mungkin orang ingin tahu betul. Mungkin ya pendapat dia. Sebab dia mengomen ya. Bertanya mengomen. Mungkin kena dua research lah datang macam mana ditawar ni. Ya. Yeah. Sudah berapa lama orang sudah buat ni? Ya. Yeah. Yang mengecam-mengecam. Tapi kadang mau bilang ya macam ada orang komen bilang ini dari Konoha apa segala. Yang sandinya sampai libatkan ini keturunan kiper warga negara apa segala. Ui, ini kena kena mengena apa? Uish. Bila sudah warga negara aku, ya. Aku yang baca pun kena. Okay. Astaga, astagfirullahaladzim. Kadang over lah, over lah. Minum dulu, panas dulu. Mungkin mungkin benda ni isunya pasal kasih bangun sahur. Yeah, yeah. Mungkin tu laut terlalu busy apa ataupun yalah lain-lain dari segi kerohanian itu saya tak boleh komen. Okay. Lebih arif lagi. Yeah, yeah. Insyaallah. Tapi untuk cerita macam kalau saya kasih bangun sahur ini memang sudah lama ada. Ui, sudah lama tapi ada, yalah, bro. Mungkin juga kalau mau fact check juga mungkin yalah mungkin ada yang datang asalnya dari Indonesia punya style. Tapi untuk Tawau, spesialnya kita nih di Tawau kan, kita dapatnya cakep lah, suku kaum etnik nih banyak. Banyak. Sangat ya. Banyak lah. Banyak. Kan banyak. Jadi kita mau cakep orang nih, tau-tau family dari sebelah ini kita keluarga itu. Iya. Yeah, yeah. Tawau susah kita mau. Inilah sensitifnya juga kalau kita mau komen orang lebih-lebih nih kaum kan. Ataupun agama gak apa-apa kan. Kadang-kadang kita tegur pun kita gak tahu. Silap-silap ada di apa orang bilang carta keluarga tuh ah, ini. Betul. Terlalu pek macam betul. Saya pun ada juga family set yang muslim juga. Betul. Ada juga. Oke. Okay. Sebab kadang-kadang kita kalau kita mau ngomongin pun kita kena sensitif lah. Sebelum kau mau letak kan media sosial nih kan terlalu umum. Kadang kalau kita mau letak satu ayat tuh kadang kita pikir ini enggak trigger orang kah? Mungkin kau ada niat yang bagus, mungkin yang positif, tapi ada orang mungkin yang enggak faham ataupun enggak tangkap apa yang kau maksudkan. And then boleh cetuskan something yang apa? Yang buruk lah. Iya, yeah, yeah, yeah. Contohnya hate speech kan, yeah, hate speech comment tiba-tiba. Media sosial. Kenapa juga mau buat begini? Aduh. Kan? Nak kena tahu lagi ni kan yang betul-betul berbinang kau. Iya. Yeah. Semua kita bilang saudara. Hey, saudaraku. Hey. Tak kisah lah apa. Dan gara-gara ini mau apa? Suka-suka hatinya siap mau cakap ini bukan warga negara. Ya, sudah lah. Yeah. Memang kalau lagi baik dengan lah. So kita nak tahu kan orang kalau main random cakap orang begini, orang begini. Kan ini kan bulan orang bilang yang bulan mulia. Ya, mulia. Kan kenapa masih mau ada hate speech kan? Gitu, jangan lah. Tapi ya apapun ini sudah lama, culture ini sudah lama. Even aku yang non muslim pun aku join juga. Aku dulu tinggal di perkampungan di Tanjung Batu pun aku kawan-kawan muslim banyak. Aku join juga Tanjung Batu ya ada begadang and then kumpul round kampung and then ada kawan yang hari itu kawan satu nih kawan E untuk sahur di rumah nih dia punya parents masak untuk dia yang kasih bangun sahur punya shop kopi and then besoknya lagi ada lagi kawan memang ada di host lain overall selama itu tidak pernah lah orang komplain PC nggak apa nggak tahu lah kadang-kadang ada juga yang mungkin bakar mercun kayak itu tidak bagus lah ya betul lah ya. Itu memang betul-betul mengganggu orang kalau kawan ada pengalaman kasih bangun sahur kah
Pengalaman di Cibang Nusa ada juga di taman-taman, tapi kami oh, taman. Ya, tapi kami di taman kami itu kami bikin tidak jauh lah, setakat yang jalan ke lorong sini sampai ke lorong sini sudah lah begitu saja. Oh. Asalkan bosan-bosan juga waktu itu. Tapi Cibang sahur kau onar saja. Kasih bangun sahur. Oh, okay, okay. Kita mau kasih bangun orang sahur supaya mengingatkan okay, untuk beribadah. Oke. Okay. Paham? Enggak, sama mau sahur lah gitu. Dia ini nih head comment Daniel, dia lagi. Ya, enggak aku cakap. Dia creating the treatment. Oke. Oke, oke. Mantap. Oke. Gitu lah. Oke. Sekarang kan dengan berapa hari lagi raya kan? Kenapa ya? Sekarang kan kalau tiba perayaan, kenapa ya? Apa tuh? Bila-bila kan mesti enggak dia macam hari bekerja ke apa ke? Mesti jam tak sekarang kan? Tahu ni? Iya. Woi teruk wah. Woi teruk. Aku tahu kau satu family kalau di mau pergi bandar tiga kereta. Ya. Yeah. Satu family. Ini ditahu berapa family? Ya. Yeah. Itu yang bikin jam tu. Itu juga kan. Adakah disebabkan? Jawapan mudahnya begini ya. Untuk zaman sekarang ni, semua orang mudah untuk memiliki kendaraan. Ah ya, betul. Dia macam kau beli motor sudah. Kalau dulu prosesnya senang lah. Prosesnya senang. And then selalu kenapa banyak juga company-company jual kereta. Ingin bersaing. Siapa yang boleh jual murah ataupun tidak perlu bawa banyak rules itu ini. Complicated. Ada duit, ada kereta. Terus ya. Dan satu rumah kadang ada 5 orang, 5-5 berkereta. Baik. Bisa jadi. Bisa jadi. Kan? Oh, 5-5 tu bilang shopping, 5-5 kereta jalan. Ui. Kecil kena bijak lah. Kadang-kadang kita kan kena yeah, plan bah. Lah. Kena yeah. Plan. Tahu satu kalau sama sekali kan satu kereta lah. Kenapa? Tapi lagi satu ditawa ni. Bukanlah semestinya ditawa pak. Di mana-mana pun di ambang-ambang perayaan ni memang akan jadi juga lah. Tapi orang bilang pecutan raya. Makin adakah? Tahun makin banyak kereta kan sebabnya pun. Orang bilang infrastruktur jalan raya lah contohnya kan upgrade juga lah. Maksudnya betul. Dalam pembangunan nano tadi. Ya betul. Sebab ya mungkin orang bilang yang involve dalam apa? Mungkin lah orang-orang government ke apa kan yang take note lah. Mungkin jam, mungkin banyak kereta kan kena improve lah sudah jalan raya yang mungkin dua lain macam sekarang ni di Heads kan. Coming soon lah. Mungkin itu dapat kurangkan lagi akan datang. Ya. Yeah. Who knows? Alhamdulillah lah. Mata ada lagi nanti lepas ni kan. Betul. Ambang Raya seperti biasa. Saya sudah rasa sekarang ni di Ambang Raya sebab mengemas start sudah mengemas rumah. Feel ada sudah. Kemas-kemas rumah. Baik. Yang sesawang-sesawang rumah apa laba-laba yang tak bayar sewa rumah tu sudah. Sas vacuum habis. Yang benda boleh buat awal kan? Iya betul jelah. Dekat-dekat Ambang Raya mau dibuat. Oi. Tapi dulu sebelum masuk Ramadan ni ada planning mau cat ke dan cat sudah mau apa raya ni ndak ya tercat. Last sebuah tukang tengoklah dulu juga kalau mau ubah tukang. Oh tengoklah juga tukang lebaran lagi duit lagi. Itu nantilah delay dulu boleh bikin time bukan raya pun boleh cat rumah juga. Ya. Yeah. Ini kan sudah mau masuk tinggal beberapa hari lagi raya. So, kalau kau lah kan, Wan. Apa kau punya benda wajib lah sebelum malam raya. Oh, benda wajib sebelum malam raya. Oh, aku akan sentiasa busy. Malam raya saya sentiasa akan busy di rumah sebab busy kan apa? First raya selepas solat Idul Fitri. Banyak kawan-kawan beliau lah yang akan datang ke rumah yang akan meramaikan. Di situlah kami akan menyediakan berbagai sajian-sajian awal Aidil Fitri, pagi Aidil Fitri. Jadi malamnya tu sama ada tengoklah di mana saya punya department, sama ada saya di catering department ataupun bagian floor manager, bagian kemas-kemas di luar, perabot-perabot. Entertain orang. Entertain orang. Asal membantu pak orang bilang kan di rumah. Function. Kalau aku malam raya, confirm bulan 10.
jaga buras. Oh iya nah, di bawah tu, di kolong tu. Dari petang sampai isyak. Orang di atas tu, sudah kah? Itu je tu, sudah kah? Kita di bawah setengah mati, bau kat baju. Tapi, itu vibe-nya tu yang ya, itu vibe-nya. Itu vibe-nya. Itu vibe-nya. Itu vibe kampung dengan vibe taman tak sama bro. Yes, yes. Tapi best juga, biarpun kampung kat tamannya tetap best juga. Ada ya, betul. Ah, ya betul. Ada memorisnya lah. Ya. Kalau kau lah. Kalau aku apa yang kau mau? Perayaan kamu lah. Perayaan untuk jam Christmas begitu. Ah, ya. Same. Ah, uniknya juga nih kalau di Tawau. Ya macam aku. My mom kan orang Toraja. So Toraja, Bugis. Serumpun lah, dekat lah. Ya, ya, dekat. Punya culture lebih kurang. Lebih kurang lah. Saya pun masa pura. Berada. Masa pura sih ya. Itulah. Ada tolong-tolong lah apa yang boleh ditolongkan. Mungkin banyak lebih kepada dalam rumah lah. Pada rumah sama. Mungkin ada yang mau dicat-cat lah apa kan. Lebih kurang sama juga dengan raya. Sama juga. Tapi yang begitu kan, raya baru mau sibuk-sibuk buat ini. Atau benda itu boleh jemput awal pun kan. Aku cari sat-sat. Tapi itu orang bilang memorisnya lah. Vibe itu kan memoris kenangan. So, kalau tiada sibuk-sibuk, kalau chill siap flat siap hari itu. Tak vibe lah. Yeah. Kan? No feel lah. No feel lah. Come on lah. Mau function juga. Sama aja lah bagi aku, sama aja lah. Christmas. Raya lebih kurang juga baiknya untuk Tawau lah, untuk Tawau version. Mostly lebih kurang macam raya juga. Ada cuti raya juga? Nah, kalau Christmas ya lah lebih pada present lah, banyak exchange. Oh iya. Present ya, okay. Present hadiah. You as a non Muslim lah kan, sambut first raya. How is your vibe lah first raya? First Christmas kan first raya Idul Fitri untuk raya Idul Fitri ni as a non Muslim. First raya kau selalu apa kau bikin? Apa, kau akan ke berziarah kah terus? First aku akan angkat phone dulu lah. Ah ya, angkat phone lah. Jam berapa nih? Wish aku punya kawan-kawan. Jam berapa nih? Oh. Aku akan wish lah. Biasanya selalunya. Biasa malam takbir lah. Kadang-kadang awal-awal tuh aku wish kan supaya ada orang ingat aku datang rumah. Kompom. Begitu ya lah. Kompom. Wish orang kawan-kawan Muslim ya. Ya. Selamat hari raya atau semoga murahkan rezeki apa segala. Begitulah normally. And then another actual day untuk raya tu macam biasa juga. Jalani macam biasa. Macam kalau aku yang ada sebelah mam ada family yang Muslim di Balong Kukos. Then biasanya memang naik ke sana lah. Oh iya iya. Jumpa family di sana. Betul. Raya di sana. Kau akan berkumpul, semua family akan berkumpul di sana. Itu. Jadi inilah kan? Kau biar dia punya cara hidup tak jauh lah dari anu juga. Ya. Ya. Yang unik Muslim di Tawau. Ya, kan jauh pun. Ya. Pas raya dia punya penerimaan pas raya pun sama. Lebih kurang juga. Ini pak. Ah, apa kan raya kan. Jadi ziarah menziarahi. Ah si. Sanak saudara, kawan-kawan. Yeah. Kui dan mui. Berani kau macam. Ini aku bagi notis kita. Kalau kita pergi beraya kan tempat orang, elakkanlah untuk buat benda-benda yang boleh buat tuan rumah tu terasa kan, ataupun kita berkumpul ramai-ramai, ataupun elakkanlah untuk apa tanya benda-benda yang tidak sepatutnya. Iya betul. Bertanya. Contohnya apa? Bila berkahwin? Nah, gitu. Ah, betul, bro. Oh, kau terasa ya bila ditanya. Kau terasa enggak benda itu? Enggak, terasa. Iya, tapi jatuh. Dari penerimaan orang ya. Nah, kalau kadang-kadang ada begini, kadang dia as a joke juga kadang-kadang, tapi kadang-kadang ada orang feel sebulan. Ya betul. Sebagai anu siapa ni? Conversation starter. Berbalik pada diri masing-masing, macam mana mau terima. Kalau kadang-kadang kau sudah memang tahu pun every year kau ditanya benda ni. Iya, lali biasa. Biasa ya. Lalu ya. Masuk kiri keluar kanan bro. Jangan masuk kiri keluar tempat lain bro. Biasa, sekarang kan ada yang bawa. Biasa ada yang bawa. Ada yang
ada yang kadang mungkin serius. Ya betul. Itu kita nggak tolak dari orang. Kayak kadang kan orang kan benda tu kalau apa dia macam macam tak jecap lah. Bilang kahwin ataupun bilang mau ada anak. Benda-benda begitu kan benda yang kalau kau rasa benda tu apa bagi sentimental ataupun penting bagi kau dalam kehidupanmu, aku rasa benda tu memang betul-betul sensitif lah. Dan tak patut dicakap lah. Iya. Bukan tak patut lah. Dia mungkin ada caranya. Ya mungkin ada caranya ataupun ada tempatnya lah. Ah betul. Orang bilang masuk kambing, masuk kandang kambing. Mengembek. Betul. Okay. Cuma ini kadang-kadang juga. Hah? Kerja apa? Ay, banyak nih bro. Aku masih mau cakap. Gomen ke? Ah. Oh shit. Terasa betul dia. Dia yang paling terasa ni. Wah. Aduh. Lah. Dia dari penerima ni. Kan? No. Panjang nanti makin lagi kapan ini bangun sampai lah. Okey lah. Betul lah. Okey. Tapi apa yang paling penting dekat peraya tu orang bilang kebersamaan lah. Ya betul. Apa-apa kalsi lah apapun perayaan the main thing is kebersamaan lah. Kumpul memories kau dengan family. Saling bermaafan. Betul. Itu yang paling penting lah. Ya, sebenarnya kau bikin tu kan yang first raya saja kau teks sama kau. Kau tu ada salah sama aku tu. Bos kau minta maaf, bos kau bagilah aku duit raya. Karena mungkin dalam macam dari awal tadi tu kita cakap kan bezanya di zaman kita masih kanak-kanak dengan yang dewasa kan. Iyalah. Kanak-kanak feel-nya tu kau tidak benda yang kau pikirkan ataupun komitmen apa-apa yang kau pikirkan yang kau pikir enjoy round lari-lari bermain. Kita kau sudah dewasa, kau sibuk dengan kau punya kerja tanggung jawab, komitmen apa semua. Tapi kita lupa tu kadang the vibe orang bilang kebersamaan tu itulah memori yang paling penting. Soalnya itu yang kita mau raikan lah yang kebersamaan dengan family kita tengok kita punya parents. Dengar doaan. Mungkin lah kadang ya lah ada sorry tu saya kadang-kadang ada juga yang sudah tidak parents tapi untuk kita mengenang ingat balik mungkin ya biasanya kan biasa perayaan kan kita akan ziarah kan kubur ziarah kuburan gitu. Itu pun kira tiba perayaan sih baru menziarah kubur sebenarnya ini tuh ya bila-bila ya pun boleh jadi itulah yang bila-bila kau tahu kan betul tapi yang mungkin time perayaan beginilah kita mau mengenangkan yang dulu pernah bersama itulah kita berziarah kubur. Itulah. Ini semestinya raya. Ya. Tapi betul jelah ya, tidak semestinya raya untuk berziarah di kubur. Boleh je bila-bila. Bila raya kau datang pergi menziarah kubur pun lain juga dia punya. Ya, ada juga momen dia. Betul. Ada juga sentimental value dia di situ. Okey. Mungkin itu tahun-tahun dibuat. It's good conversation though. This conversation very good here. Very hot the topic. Okay. Itulah. Nah, aku bagi tahu apa yang aku rasa. Kalau kau kira kau hidup sama bro. Iya, lah betul aja betul. Nah. Ini point of view masing-masing. Yeah. Point of view masing-masing. Okay. Bukan. Tidak kecaman di sini. Ya, lagi pun apa yang kita cerita ni pun kan ya mungkin ada berbeza dengan orang lain. Ya ini cara kita bergaul lah, cara apa kita punya pendapat kan enggak salah kita share kan. Yeah. Kita apa? Mungkin ya, mungkin ada betul ada yang salah. Yeah. Aku sih sorry awal-awal. Positif ya lah, positif lah, think positif dulu. Tapi overall okay je lah. Okay je. Okay, no hard feeling, no hard feeling so far. Cerita-cerita. Ah, macam-macam Facebook chat pun intriga sebenarnya. Karen kalau yeah, anu yang apa dia post di Facebook macam cakap jangan tanya soal ini lepas tu nanti ada lagi konek ko scroll di bawah ada lagi post dia post dia bilang menantu yang kerja gomen dan bilik yang ya half biasa di luar. Eh, aku ada baca juga lah Facebook. Itu macam pacik-pacik Facebook dia waktu. Pacik-pacik juga? Ya. Silap kau orang. Aku rasa benda-benda begitu perlu
Tapi aku rasa orang muda aja yang buat di sini gitu. Di dalam gitu ada enggak gitu? Hah? Kan di luar-luar lah tadi sih. Iya kan? Kan kau nih ada juga pengalaman gitu tuh. Ya. Ada ada. Kalau style lain. Oh, di media sosial itu. Ada berkumpul semua sini. Iya. Ada mau kau ini live raya, live raya. Itu di luar lah, bukan di tawa. Bukan tahu enggak gitu. Oh, oke. Okay. Positif, positif. Positif, positif, positif. Positif. Mhm. Oke lah. Balik. Syarat aku rasa lagi satu, ini pun last minute nih, last minute idea untuk berbaju Melayu. Jadi baju Melayu, baju smash burger. Ini aku bawa samping juga nih, cuma ndak aku udah lah pakai. Aduh, simpan dia lawan. Aku mau pakai tadi, cuma sorry pak. Okay, nah, jadi inilah idea-idea daripada Kayu last minute untuk memakai baju baju Melayu. Kamu punya baju Melayu sudah ready kah? Kau? Baju Melayu. Apa lagi aku mau ready? Oh, kalau ini Kayu ni bawa. Oi, aku pun belum ready. Aku belum juga beli. Oh, dada beli. Aku punya baju raya tahun ni. Belum ada lagi. Tidak ada. Belum ada. Okay lah. Ini baju ketahun lalu ni. Okay lah. So mungkin video-video akan datang lagi. Kami akan buat bahas atau isu-isu semasa. Ini sebagai teaser-teaser awal. Untuk pengenalan lah. Ya, untuk pengenalan. Okay. So apa yang kami cakap ni, ini adalah yang punya pendapat sendiri lah. Bukannya untuk membangkitkan isu-isu yang tidak-tidak, tapi kami mau persoalkan supaya orang lain berfikir juga. Betul-betul. Eh? Ya, kena ada benda yang didiskusi cerita-cerita. Ya. Ya, tidak salah. Ya, penerimaan orang. Betul. Bisa. Kondisi kita pun lain-lain juga. Bisa ya. Betul, bisa salah. Ah, betul, yeah. Betul. Okay, itu sahaja. Jangan lupa boleh datang di Liquid kalau kamu cari Liquid. Ada kopi dengan non kopi kan? Non kopi. Kita ada kopi, kita ada non kopi, kita ada mocktail. Dia akan buat di sana. During raya kita open. Raya kau start ya? Jam berapa buka? Open pagi pukul 10. Ada dua sesi. Sesi pertama pukul 10 hingga pukul 2 atau 3 begitu. And then sesi kedua pukul 6 hingga lewat malam. So okay. Di antara sesi pertama dan kedua tuh itu saya punya rest time lah. Alright. Rest lah dulu lah. Bukan robot. Iya iya iya. And begitulah dia. Datang-datang berkunjung di Telegram. Hey. Okay, di sana aku ingin mengucapkan selamat hari raya Maulid Zain Fatin. Kalau ada salah silap aku minta maaf ya. Kawan, saya meminta maaf juga kalau ada tersilap kata apa-apa yang dibincangkan, semoga tiada yang mengena di hati. Ambil yang positif saja. Yang positif. Ambil yang positif. Itu sajalah daripada saya. Ini cuma adalah hiburan semata-mata. Oh, hiburan. Okay. Discussion terbuka lah. Ya. Yeah. Discussion terbuka. Okay. Kau Najib. Untuk aku, saya ucapkan selamat hari raya untuk kawan-kawan muslim yang ada, especially di Tawau lah, kawan-kawan muslim di Tawau, selamat hari raya. Evan bersama keluarga, family kan. Orang bilang begini, apa? Mungkin kita sibuk, okay, dengan apa benda yang kita buat, tapi ingat. Memories untuk raya ini penting. Jadi kita kena record memories dengan betul. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Maaf saya dan batin.